Hajar Dewantara, nomor 43 Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Sebuah lembaga pendidikan, SMA Negeri 1 Barumun siap mencetak generasi penerus bangsa yang beriman, terampil, mandiri, dan berwawasan luas. Selamat datang di SMA Negeri 1 Barumun. Badan Akreditasi Nasional menetapkan sekolah ini sebagai sekolah yang terakreditas A. Artinya, bahwa sekolah ini telah memenuhi standar nasional pendidikan. Di sini kami dididik. Mandiri. Sila tiga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Kepala SMA Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, menjabat sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2017 sampai sekarang. Sekilas sejarah sekolah ini berdiri pada tahun 1961. Pada waktu itu namanya SKBI dan berubah menjadi SMA sejak tahun 1967. Sekolah ini boleh dikatakan sekolah tertua di Kabupaten Padang Lawas dan telah banyak melahirkan tokoh-tokoh di pentas nasional, provinsi dan daerah. Kemudian juga sudah banyak meraih prestasi di berbagai bidang. Kami di sini dengan stakeholder sekolah mempunyai prinsip bahwa sekolah ini harus yang terdepan di Kabupaten Padang Lawas. SMA Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas mempunyai 76 personil yang terdiri dari 66 tenaga pendidik dan selebihnya tenaga kependidikan dan petugas harian sekolah. Tenaga pendidik yang S2 atau pascasarjana berjumlah 6 orang, selebihnya adalah S1.
Pada tahun 2017 jumlah siswa 667 dan grafik naik tahun 2018 berjumlah 776 dan naik terus pada tahun 2019 berjumlah 998. Artinya peningkatan mutu pendidikan dan akses pelayanan yang diberikan sekolah berbanding lurus dengan peningkatan jumlah murid yang masuk dan animo masyarakat ke sekolah ini. Mengapresiasi setiap prestasi anak-anak dan kita selalu memberikan peluang kepada mereka untuk mengikuti berbagai event baik skala tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Dan di dalam pembelajaran itu kita memberikan kebebasan kepada anak untuk berkreasi dan pengembangan bakat sehingga di dalam pekerjaan rumah atau PR kita menekankan life skill, bukan lagi anak dijejali dengan soal-soal sehingga kemerdekaan dan hak-hak anak dalam pendidikan kita sangat hormati di sekolah ini. Membuat perlombaan interior eksterior kelas dengan tujuan agar anak-anak bisa menjalin silaturahmi antar sesama dan juga keterbukaan terhadap guru dan mereka sama-sama bekerja memberikan yang terbaik untuk sekolah sehingga sekolah menjadi indah dan bersih. Punya etika-etika seperti yang disebut dalam Dalihan Natulu, punya karakter yang spesifik. Sehingga di sini selalu dibikin perlombaan handicraft, baik dia bahannya yang berasal dari plastik ataupun dari lidi, bambu atau barang-barang bekas yang lain. Tujuan kegiatan ini adalah mengajarkan kepada anak agar mereka nanti dapat mandiri dan punya kreativitas untuk memanfaatkan barang yang semestinya terbuang menjadi bermanfaat dan bisa dikomersilkan. Pendidikan abad 21 di mana di situ adalah tekanan kebebasan di dalam atau demokrasi di bidang pendidikan. Kita sangat menjunjung tinggi prinsip tersebut dan menurut kami di sini pembelajaran tidak terbatas hanya di dalam skop kelas tetapi jauh dari itu lingkungan sekolah dan dunia industri sekaligus juga lingkungan alam itu semua kami manfaatkan untuk media pendidikan di sekolah ini. Visi sekolah adalah mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkarakter yang baik dan terampil dalam berbagai hal, serta cinta lingkungan. Untuk mewujudkan dan mencapai visi tersebut, kita membuat beberapa misi kita. Yang pertama, mutu pendidikan yang mengintegrasikan nilai agama dengan budi pekerti kepada saintifik atau ilmu pengetahuan. Kemudian nomor dua, mengembangkan secara optimal lingkungan sekolah untuk berdisiplin, bersih, dan budaya terampil. Kemudian nomor tiga, menumbuhkan budaya literasi melalui berbagai event di sekolah serta sekolah menjadi tempat yang nyaman. Tujuan sekolah yaitu meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan agar siswa punya kemandirian, daya saing dan dapat mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik negeri, kedinasan dan APRI atau Polri. Itulah sekilas tentang sekolah kita SMA Negeri 1 Barumun Kabupaten Padang Lawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penunjang pembelajaran, pihak sekolah selalu melakukan pembangunan secara berkala demi terciptanya suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan sehingga mendukung kegiatan belajar mengajar yang profesional dan berkualitas. Sarana prasarana SMA Negeri 1 Barumun diantaranya adalah ruang kelas, laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium komputer, ruang konseling,
perpustakaan, masjid, lapangan olahraga, kantin, toilet, dan literasi. Untuk menyalurkan bakat siswa, SMA Negeri 1 Barumun memiliki organisasi dan memfasilitasi siswa dengan berbagai ekstrakurikuler yang terprogram. Di antaranya adalah OSIS, MPK, marching band, paskibra, futsal, voli, bulu tangkis, basket, karate. Lukis, band, paduan suara, film, seni tari, dan pelatihan sekolah ikatan dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Komite SMA Negeri 1 Barumun, Ibrahim Hussein Hasibuan, Sarjana Hukum. Adapun program kami dari SMA Negeri 1 Barumun bekerja sama dengan Ketua Komite ataupun seluruh jajaran pengurusnya untuk bagaimana caranya agar kinerja anak-anak kita bisa semakin maju ke depan dengan hubungan antara orang tua, siswa, dan guru. Yang mana sebagai ketua komite adalah penyambung lidah ataupun penyambung aspirasi dari orang tua yang harus diemban tugasnya oleh komite untuk disampaikan kepada dewan guru dan pimpinan sekalian. Jadi itulah kami sebagai komite di sekolah ini berperan bagaimana anak-anak kita ini bisa lebih cerdas untuk menerobos jenjang perguruan tinggi, baik itu negeri ataupun di seluruh Indonesia. Dan mari kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk lulusan tahun ini kita bisa menerobos urutan nomor 1 Provinsi Sumatera Utara, siswa kita masuk ke perguruan tinggi negeri. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.